Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara menghilangkan iklan pada saat layar Xiaomi terkunci seperti ini. Buat kalian yang sudah update versi MIUI 13, maka secara default pengaturannya kembali seperti pabrikan, yaitu ada beberapa fitur ataupun aplikasi yang terdapat iklannya. Salah satunya yaitu pada saat layar handphone Xiaomi kalian terkunci. Untuk menghilangkannya sangat mudah sekali, silakan kalian masuk. Selanjutnya, silakan kalian pilih menu pengaturan atau setelan. Kemudian silakan kalian scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya menu layar kunci seperti ini. Jika sudah, silakan kalian scroll ke bawah sampai ketemu menu komedi putar wallpaper. Silakan kalian pilih. Kemudian silakan kalian matikan yaitu pada tombol existing lock screen. Silakan kalian matikan. Kemudian pilih OK. Kemudian silakan kalian pilih tombol submit aja. Jika tidak bisa, silakan kalian ketikkan no, kemudian klik atau sentuh tombol submitnya. Jika sudah, silakan kalian kembali, kemudian kembali lagi, kemudian di menu setelan silakan kalian scroll ke bawah sampai ketemu dengan menu privasi seperti ini. Silakan kalian pilih, kemudian scroll ke bawah lagi, pilih menu iklan. Silakan kalian hapus iklannya. Jika sudah, hapus ID iklan. Oke. Jika sudah, silakan kalian coba kunci kembali handphone Xiaomi kalian. Kemudian silakan kalian hidupkan kembali. Maka sudah tidak ada lagi yaitu iklan yang muncul di layar Xiaomi kalian. Oke, demikian tutorial kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silakan kalian like videonya dan jangan lupa untuk subscribe. Dan saya Giri, wassalamualaikum.